Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Duo Otomotif. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman yang menonton video ini diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran segala aktivitasnya. Buat teman-teman yang menunaikan ibadah puasa, semoga puasanya berkah. Oke, di kesempatan kali ini saya lagi gerbek showroom teman-teman, yang kabarnya ini showroom lagi viral banget nih. Banyak paket-paket yang mobil sudah di-upgrade ya, upgrade Sultan dengan layout yang sangat hedon banget dengan harga yang terjangkau. Langsung aja kita temuin ownernya teman-teman. Oke, kita ikutin video saya. Nah, kita langsung ketemu dengan ownernya. Oke, selamat sore Om. Sore, Duo Otomotif, nah, mantap. Dengan Pak Richard. Saya Pak Richard. Richard aja lah, nggak usah pakai papa, masih bunda. Oke, Bro Richard ya. Ya. Gimana? Mungkin teman-teman di sana ada yang belum tahu nih, alamat showroomnya ada di mana? Alamat showroomnya ada di Jalan Kemandoran 2, nomor 26, Jakarta Selatan. Jadi perbatasan antara Jakarta Barat sama Jakarta Selatan. Ya. Pool Bluebird Palmerah. Nah, gitu. Teman-teman, itu tadi alamat lengkap dari RC Vios Limo. Nah, selain itu, teman-teman juga bisa klik di Google Map ya, Kak? Bisa. Kalau di Google Maps-nya, tinggal klik aja RC Vios Limo Indonesia. Nah, udah titiknya di sini. Nah, nanti teman-teman akan ditujukan di showroom langsung di ya, Pak? Di showroom langsung, datang langsung ke sini. Gitu. Oke, atau teman-teman juga bisa kepoin sosial media dari sosial RC media, Vios Limo. Benar. Ada YouTube-nya RC Vios Limo, nih, ya. Ada juga Instagramnya di RC Vios Signature, ada juga di TikToknya RC Vios Limo. Nah, untuk sosial media dari RC Vios Limo lengkap banget teman-teman. Mulai dari YouTube RC Vios Limo ya. RC Vios Limo. Dan ada Instagram. Instagramnya RC Vios Signature, ada TikToknya RC Vios Limo. Oke, jadi teman-teman langsung aja bisa kepoin Instagram atau sosial media dan yang lain teman-teman. Nah, gitu. Oke, untuk penjualan sendiri ini sampai mana aja Pak ini? Penjualannya dari Sabang sampai Merauke. Jadi itu semuanya online. Online ya? Alhamdulillah. Ya, jadi 95% sih ya. Ya. Berarti sisanya itu orang Jakarta yang datang ke sini. Oke, gitu. Jadi penjualannya sangat jauh banget teman-teman. Jauh. Dari Sabang sampai Merauke. Jadi penjualan online terpercaya di sini ya Pak ya? Insya Allah, pokoknya kita amanah. Jadi transaksinya benar-benar semua masuknya ke virtual account-nya PT Bluebird kan? Oke, jadi yang mau transaksi nanti atas nama PT ya? Atas nama PT, karena kalau saya sendiri itu memang karyawannya dari PT Bluebird. Jadi salesnya dari perusahaan Bluebird. Oke, jadi lebih enaknya langsung transfer ke atas nama PT Bluebird ya? Betul, tapi kan memang beberapa mobil yang di sini kan full upgrade semua. Iya. Nah, itu upgrade-nya saya baru transfer ke rekening pribadi saya. Oke. Jadi kalau harga kendaraannya itu langsung ke perusahaan Bluebird. Sisanya ke RC Vios Limo ya. RC Vios Limo. Oke. Gitu. Nomor yang bisa dihubungin berapa, Pak? Nomor yang bisa dihubungin 0821-2482-4330. Nanti ditaruh di deskripsi aja kali ya. Ya. Nanti teman-teman kalau mau ada yang mau tanya-tanya bisa nanti ke sales saya juga. Jadi sales saya itu di sini ada 4 orang. Ya. Nanti bisa dihubungin, ditaruh di deskripsi aja kali ya. Sales ya. Jadi nanti ada paket setelah lebaran itu, paket full modifikasi nggak sampai 120. Di bawah 120 ya? Di bawah 120, tapi sudah full modifikasi. Paket Sultan ya Pak paket ya? Paket Sultan, tapi harganya merakyat. Merakyat, oke. Karena di sini banyak banget request modifikasi banyak ya Pak ya? Request modifikasi dari, ini contoh nih dari Aceh, terus ini dari Sulawesi, dari Kendari. Okay. Dan nanti akan kita kasih contoh, kita spill untuk yang sudah selesai pengerjaan, nanti modifikasi seperti apa, nanti setelah ini kita langsung garap ke sana ya, kita cek. Nah, gitu. Langsung aja kita pokoknya, ke bagian modifikasi. Langsung aja ke bagian modifikasi, tapi nanti saya perkenalkan dulu sales saya yang nanti ngejelasin kendaraan. Nah, ini dia nih sales saya nih, Pak Cecep, sini Pak Cecep. Nah, ini salah satu sales saya, Pak. Jadi namanya Cecep. Tuh, ada RC Vios Limo tuh bajunya mantap. Oke, nah, jadi nanti Om langsung ke Om Cecep aja untuk mengenai penjualan ya. Mengenai masalah modifikasi. Oke. Ya, nih lanjut. Oke, kita lanjut ke Pak Cecep teman-teman. Oke, kita langsung ke mobil modifikasinya teman-teman. Nah, teman-teman, saat ini saya sudah di contoh yang warna merah nih. Ini paket berapa juta, Pak? Ini paket 100 jutaan. 100 jutaan? Ya. Ini apa aja yang di-upgrade ini? Kita eksterior lumayan banyak, terus juga interior juga lumayan banyak. Jadi 100 jutaan aja udah bisa full upgrade. Full upgrade ya. Kita lihat dari depan ini untuk headlampnya sudah custom. Oke. Untuk grillnya sudah chrome juga ya Pak ya? Kita kasih yang chrome. Untuk bumpernya sendiri konsepnya apa ini? Masih Yaris Hiker.
Yaris Hacker. Jadi, ya. Yaris Hacker ini peminatnya banyak banget. Banyak banget ya, karena looknya lebih bagus ini. Iya. Perpaduan warnanya warna hitam berbanding dengan warna merah. Warna merah. Dengan fog lamp juga. Fog lamp kita kasih yang Froji dengan cincinnya warna merah. Oke, ada DRL juga ya Pak ya? DRL, ha, kita kasih DRL depan belakang. Untuk di bagian platnya juga Mika ya? Kita kasih plat Mika depan belakang juga. Oke, untuk di bagian kaki-kakinya nih Pak? Kaki-kakinya kita kasih pelek warna putih, model palang 5, pelek second, ban second. Oke, jadi untuk peleknya juga masih sangat bagus ya Pak ya? Bagus, ring-ring 16. Warna putih. Oke. Untuk di bagian belakang ada spoiler juga ya? Ada spoiler gawang. Dan ada sapping atau sirip hiu. Iya, sirip hiu. Udah kita ganti sirip hiu. Oke, sudah. Kaca mengalami... film juga udah kita ganti juga. Semua sisi kaca film sudah saya ganti dengan model kaca film 3M. 3M ya? Oke, jadi kelihatan lebih garang ya? Iya. Untuk talang airnya juga minimalis banget teman-teman. Slim ya, slim. Oke, jika teman-teman berminat langsung aja hubungin Pak Cecep ya. Boleh. Untuk request warna dan request upgrade ya. Request upgrade warna boleh. Kita sesuai by request aja. By request ya, sesuai budget juga ya Pak ya. Menyesuaikan budget. Paket standar juga bisa. Bisa. Oke. Okay. Bahkan kita juga ada yang paket elegan dari paket 5 jutaan. 5 jutaan juga bisa. 5 jutaan kita udah dapat pelek, power window, terus juga kaca film, okay. Emblem semuanya. Oke, okay, jadi teman-teman cukup bisa update dengan budget 5 juta ya Pak ya. Iya. Okay. Untuk request warna juga bebas request ya bebas, Pak? Bebas request. Cuman kalau warna ini kan jatuhnya warna khusus, ada tambahan biaya dari pusat itu sekitar 2 juta setengah. 2 juta setengah ya. Dan untuk pengerjaannya juga harus tunggu ya Pak ya? Harus tunggu. Tapi untuk keseniannya kita mulai banyak yang ready sih, warna-warna merah putih itu kan banyak peminatnya. Banyak peminat, jadi stok juga ada ya Pak ya? Stoknya ada. Jadi nggak terlalu nunggu. Nah lama. Teman-teman, saat ini saya sudah di depan dari contoh yang sudah modifikasi nih. Oke, Pak Cecep. Iya. Ini paket yang apa ini? Ini full upgrade. Dua-duanya kita full upgrade warna moka. Moka ya. Masing-masing tahun berapa ini, Pak? Ini 2015. Ini juga 2015. Oke. Terus ini pesanan orang Bandung. Bandung? Bandung. Nah, oke. Ini pesanan orang Kendari. Kendari, Sulawesi ya? Sulawesi. Oke, kita ke mobil pertama dulu, Pak. Siap. Kalau untuk pesanan dari Bandung ini, upgrade-nya apa aja nih, Pak? Upgrade-nya kita kaca film, terus spionnya sudah retract, ya. Headlamp-nya juga kita custom. Sudah custom full, ya. Body kit-nya kita yang depan pakai Yaris Hiker, okay. Terus ditambahin fog lamp Froji sama DRL, terus ke cover plat Mika depan belakang. Oke, okay, jadi untuk look depan ini sudah cakep banget ya Pak ya? Karena mulai dari headlamp-nya sudah full custom, Froji sudah ditambahin ala-ala DRL ya. DRL. Di bagian bawah juga bumpernya sudah versi yang Yaris Hiker. Kekinian lah. Kekinian. Nah. Dengan kombinasi warna hitam ya. Kombinasi warna hitam warna moka. Moka. Jadi hitam, warna apa? Terlihat garang. Garang. Dan untuk di bagian lip juga sudah dicat warna hitam. Nah. Untuk di bagian platnya juga sudah Mika ya Pak ya. Mika udah. Oke, cakep banget ini teman-teman. Oke, kalau untuk paket yang ini berapa ini? Ini 120-an. 120 ya? Nah, oke, jadi teman-teman 120 juta. 120 sudah bisa mendapatkan Vios Limo yang sedemikian rupa dengan look yang sangat istimewa ya. Mulai dari racingnya juga sudah upgrade ya Pak ya? Upgrade, kita pakai ring 16. Ring 16 ya? Nah. Untuk mereknya apa ini Pak? Racingnya Pak? Peleknya model jari-jari. Model jari-jari ya? Kita ada chrome sama hitam. Terus bannya kita kasih baru, ban baru. Baru semua ya Pak ya? Okay. Pelek second ban baru. Oh, untuk keempatnya baru semua bannya? Bannya empat-empatnya baru. Oke. Okay. Terus peleknya second, kita pakai yang second. Kalau untuk update-an di interior Pak? Interior kita ada head unit, terus juga jok sama plafon kita full upgrade. Trim semua ya? Oke, okay, jadi. Terus juga power window, central lock, alarm. Sudah upgrade semua ya Pak ya? Upgrade. Oke, jadi kira-kira nih untuk menjelang lebaran ada bonus lagi nggak Pak? Ada potongan harga atau gimana? Menjelang lebaran sih sebenarnya kalau sudah mepet banget sih ya. Mepet banget ya? Banget. Cuman kita nanti setelah lebaran ada kita promo. Kalau ini kan paket-paket Ramadan lebaran. Ya. Nah, setelah lebaran kita kasih diskon lah kurang lebih.
paket di bawah 120 jutaan. Di bawah 120 juta ya? Yes. Nah, teman-teman, nanti setelah lebaran juga akan dapat potongan-potongan menarik ya, Pak ya? Potongan-potongan menarik. Artinya paket upgrade tapi di bawah 120 juta ya? Dengan kondisi yang sangat bagus, kekinian teman-teman. Kekinian. Oke, kita lanjut ke unit kedua ini, Pak. Unit kedua, boleh. Kalau unit kedua ini pesanan dari mana ini? Pesanan dari Om yang dari Kendari. Kendari? Sulawesi. Sulawesi, ya, jauh banget ya. Iya. Nah, karena di sini tuh showroomnya viral banget, jadi sudah terpercaya untuk jual beli mobil Vios ya, Pak ya. Iya. Pastinya yang full upgrade nih untuk dikirim ke Kendari. Ini sama paketnya, Pak? Sama. Ini paket 120 juta juga, terus juga modelnya. Karena ada contoh model yang sudah duluan, jadi ini seperti ini aja, pesanannya seperti ini. Jadi ini konsepnya hampir sama, jadi mengikuti jadi, yang sudah duluan. Ownernya pengennya seperti ini gitu ya? Model-model custom BMW. BMW, oke. Untuk di bagian headlamp juga sudah full Pro G, untuk full custom ya Pak ya? Full custom. Pro G, untuk grillnya sudah cat warna solid ya? Iya, grillnya di bagian kita. Bumper juga sudah versi Yaris Hiker. Yaris Hiker dengan kombinasi warna hitam dan perpaduan warna coklat moka. Iya. Ada lampu DRL juga. Iya. Sudah ada fog lamp. Fog lampnya. Sudah. Kita fog lampnya yang pakai cincinnya warna merah. Warna cincin merah ya. Itu kan warna putih. Oke. Cincinnya jadi banyak merah. Pilihan ya Pak ya. Tergantung request. Tergantung request, kita by request. Nanti biasanya kalau kita pesan, kalau ada pesanan. Ya. Terus juga. Maunya modifikasinya seperti apa, kita diskusi. Diskusi aja ya. Mau pakai standar juga bisa ya, Pak. Pakai ya? Standar bisa, paket elegan bisa. Nanti kalau paket Sultan, model-model full upgrade seperti ini juga bisa. Oke, tergantung request dan budget ya. Iya. Oke, yang ini two-tone color ya, Pak ya? Iya. Di bagian atap juga sudah warna hitam ya? Enggak, ini kita cutting stiker. Oh, cutting stiker ya? Atap kita cutting stiker. Jadi lebih ganteng ya, Pak ya? Iya. Talang airnya juga minimalis. Iya. Jadi nggak terlihat kalau aftermarket. Oke. Ini juga sudah kita kasih yang karet punya. Wipernya ya? Wipernya. Oke, siap. Oke, jadi teman-teman yang lagi request paket update Sultan, bisa hubungin bagian marketing dari RC Vios Limo ya Pak ya? Dengan Pak Cecep atau bagian marketing lainnya. Ya. Oke. Untuk yang paket lainnya, Mobilio ada Pak? Mobilio ada. Mobilio cuman kalau yang Mobilio yang kemarin kita yang full upgrade itu udah kita kirim. Udah dikirim ya? Ke Kalimantan. Kalimantan. Oke, untuk paket untuk Mobilio sendiri ini inden ya? Mobilio biasa inden. Inden. 1-2 bulan. 1-2 bulan ya. Jadi lebih baik Vios ya yang unitnya banyak Vios banget. Ada ya. Ready. Tapi kalau Vios yang ready kan biasanya warna hitam, abu-abu, silver sama mocha. Tapi kalau warna-warna selain itu kayak warna merah, kuning atau putih itu biasanya juga inden. Inden ya, warna satu, favorit lah warna favorit. Oke, jadi kalau untuk warna basicnya bisa langsung ambil ya Pak ya? Bisa langsung ambil, bisa langsung proses kalau mau di-upgrade bisa langsung proses. Oke, tapi kalau untuk warna request masih harus inden ya Pak? Inden. Oke, itu tadi demikian review singkat dari saya mengenai stok update yang ada di RC Vios Limo. Jadi teman-teman yang cari paket standar atau full update pasti dilayani ya Pak ya? Iya, siap. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.